Sangat menarik sekali ya untuk disimak oleh Bung Widianto, tidak terasa dikarenakan melihat pertemuan pemain yang sangat baik, yang sangat berjuang. Jadi sore kali ini dan jarang sekali ya dihadapkan setiap tahun mungkin akan diadakan SW di ulang tahun yang keempat kali kali ini masih umpan Lil. Kali ini nampak tempat sudah baiknya kita kembali umpan di kiri. Lagi-lagi si kulit bundar kembali. Baik diterima kembali. Umpan tinggi dari Ridwan. Oh, Erik. Kalau Erik tadi tempatnya menyentuh dan tempat bola tanggung sehingga tidak dapat dieksekusi. Lalu menjadi 3-2. Lagi-lagi nampak BBM kembali. Lepas sudah. Baik diterima kembali. Umpan dari Ridwan. Lagi-lagi BBM
kembali. Hendra Bimbang sekali bundar, baik sekali. Lupanya Ridwan Kali, Noi dapat dikandaskan kali ini. Ada Abu. Dengan kekuatan daya 7.8 skala Richter dari sehingga membubarkan pertahanan lawan untuk Noi kembali. Lagi-lagi, baik kita kembali. Lupanya Ridwan, ada Agil kecil saja, baik sekali Agil. Baik, bisa dapat kembali. Masih Abu di rumah. Nampak serangan lepas sudah baik sekali. Lima dari Abu Bidam. Terah dapat dibentuk kali ini. Baik sekali. Ada Adi Kino. Lepas Kino. Sebagai eksekutor yang mematikan dan menjadi 10 sama. Lagi-lagi Adi. Bimbang-bimbang. Lepas si kulit bundar. Baik ini kembali. Masih Iki. Apakah Jomen bisa membalas tadi spike yang dilakukan oleh Abu atau sebaliknya? Jomen kali ini ada Jepri Buano Kinoi. Kinoi ternyata menyamakan kedudukan menjadi 11 sama. Sikulin Kudal kembali Jepri Buano yang punya nama. Lepas sudah baik ini matahari Abu. Ada Oli. Sesudah ketiga ini sangat menarik yang kedua ini memang belum bisa diprediksi dan kemungkinan bisa terjadi. Umpan tinggi, Iki dapat ditangguhkan kembali. Lagi-lagi Sikulin mundar kembali. Tiba-tiba lepas sudah. Baik ketiga tetapi cara tadi gagal pasif yang dilakukan jadi over point 13-14. Satu poin untuk mengejar ketertinggalan di sisinya ketiga ini. Sikulin mundar lepas sudah. Baik ini kembali ada cekulah. Kinoi ternyata membombardir kedudukan lawan ini 15-13. Kinoi ada di belakang kali ini. Apakah Jomen Indra akan bisa menghadap pasukan Latif dan Hitam? Baik kali ini umpan tinggi kembali ke belakang menjadi poin kembali 14-15. Lagi-lagi Agung kembali. Nampak seragam lepas sudah. Baik ini kembali. Ada Jomen di sana. Siapa yang menunjuk Erik berhasil melakukan poin dan akhirnya menambah poin menjadi 16. TTO dulu. Rehat sejenak untuk sementara. Kembali ke rekan kami untuk menyampaikan pesan-pesan berikut ini. Iya, terima kasih Bung Erlangga dan juga para penonton yang beriman yang telah sama-sama menyaksikan jalannya gelaran pertandingan Polimbo di mana hari ini merupakan hari pemutus di Belanda mempertemukan dua tim terbaik yang dilaksanakan oleh anak-anak Eksis Sumur yang bekerja sama dengan SW, ya si wajib tembakaunya pasar ini dengan bervarian rasa atau beraneka rasa kita rasa tembakau linting pasar ini kembali ke pemain. Ya, terima kasih dengan kedudukan 15-17 ketertinggalan. Lepas sudah, baik dirima kembali. Ada Cepriwan di sana. Agil berhasil di luar tempat Surah Haris dan
datang kembali. Ada JP Duan, ada lagi-lagi sudah berbundar. Masih Erik yang punya nama. Lepas sudah Erik. Baik sekali tadi Abu umpankan. Dari TMP kembali Erik kali ini timbang-timbang sepuluh bundar lepas sudah baik ini kembali Abu terubah kembali Abu menyentuh mungkin para pemain apa yang terjadi keputusan wasit harus diterima dan diakui dan 19 lagi-lagi ada Erik di sana Jepri Duan kembali Indra dapat dibentuk Jepri Duan kembali hasil sudah Indra tadi memporak-porandakan pertahanan dari UBM 16-40 Indra kali bimbang-bimbang si kulit bunda lepas sudah baik ini kembali umpan tinggi keras dapat dibentuk Erik ada Jepri Duan di sana dapat kita buka lagi masih ada lagi-lagi si kulit bunda kembali bimbang-bimbang lepas sudah baik ini maka linjian PLA Jepri Duan apakah surat komen akan memperlihatkan ketajamannya kita saksikan atau surat lagu Rinda baik kali ini apa yang terjadi tadi dan mengangkat dengan merapat mungkin tangan diharapkan oleh wasit dan menjadi poin 19-21 lagi-lagi si kulit bunda kembali baik lima kembali umpan tinggi lewat keras nampak dapat dihancurkan tadi oleh Surahari apakah bisa bertahan atau kapal kita saksikan di layar HP Anda.